Ke informasi lain, Muktamar 8 P3 memilih Roma Hurmuzi sebagai ketua umum partai. Meski tidak dihadiri Surya Dharma Ali, Romi yakin pemilihannya sesuai ADART partai. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi terpilih menjadi ketua umum partai menggantikan Surya Dharma Ali. Romi dipilih secara aklamasi dalam sidang paripurna Muktamar ke-8 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP P3 Suharso Manuarfa. Seluruh peserta Muktamar P3 telah sepakat mengenai keputusan ini. Keabsahan Muktamar tidak ditentukan oleh kehadiran orang per orang, tetapi keabsahan Muktamar ditentukan oleh Muktamirin yang merupakan forum kedaulatan tertinggi dan pemilik kedaulatan tertinggi partai. Setelah menjabat sebagai Ketua Umum P3, Romi berencana menggelar koordinasi menyeluruh dengan seluruh elemen partai. Romi juga akan membenahi sistem di dalam partai agar kembali utuh. Tim Liputan melaporkan untuk NET.